tidak sebab sekarang kejayaan bila dia kurangkan harga 10%, 15%, dia dalam sejam, dua jam macam menu Rahbah tu habis. Dan sambutan baik terutama di kawasan bandar, miskin bandar dan juga di beberapa kawasan luar bandar. Tapi sekarang kawasan satu, parlimen satu. Jadi saya minta diperluaskan untuk tiap adu, walaupun small scale, tapi kita target yang betul-betul miskin dan kita kos kita 450 juta kita akan. Tapi khusus untuk jualan rahmah. Okey. Saya ucap terima kasih kepada kementerian, menterinya yang lalu dan kementerian Kemalan dan kementerian kerana telah memaknai arti ihsan rahmah yang kita lontarkan dalam idea Malaysia Madani. Baru-baru ini saya bicarakan soal ekonomi madani kerana negara patut ada anjakan supaya kita lebih yakin sekiranya semua peringkat, peniaga, pemimpin, elit masyarakat menumpu perhatian mereka, bangunkan negara, perbaiki kelemahan-kelemahan yang lalu, betulkan, perkemaskan institusi dan kemudian beri galakan kepada pelabur tempatan domestik dan juga luar untuk yakin dan melabur dalam negara. Bila kementerian usahakan menu rahmah dan beberapa program rahmah kerana setentunya tuntutan kita ini, kita tertekan kerana cabaran semasa. Cabaran semasa menuntut kita ambil tindakan tambahan kerana orang susah. Bagi orang paling miskin, makanan yang kita anggap murah masih mahal. Maka dilancarkan program ini biar menyeluruh. Tetapi ingat, ini bukan penyelesaian. Penyelesaiannya ialah keupayaan kita memacu pertumbuhan yang lebih segar. Jadi saya harap program rahmah ini, sama ada menu rahmah dan pelbagai ramah-ramah ini yang diselenggarakan oleh kementerian, saya percaya Tuan Mizan boleh pegang, hold the fort dan push forward agenda ini bersama dengan Fuzia, KSU dan semua pegawai-pegawai pejabat awam di kementerian, pertahankan rekod dan tingkatkan lagi. Saya beritahu Salahuddin dulu, bila kerajaan mengambil inisiatif dan disambut oleh restoran, kedai dan lingkaran kedai-kedai, toko-toko, saya sangat rasa terharu dan saya beritahu dia patut ada satu majlis di mana kita ucapkan penghargaan dan terima kasih kepada mereka. Tapi sementara itu, kerana kejayaan ini, saya mahu penjual rahmah, skim jual rahmah ini, SJR, diperluaskan. Kementerian ada mengusulkan supaya kalau boleh kita perluaskan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri di negara ini supaya semua dapat mengecap kemudahan itu. So kita, we are extending the program due to its initial success to cover if possible every sub-district in this country. Dan tentunya mengambil kos yang lebih dan saya akan pastikan untuk menyegerakan pelaksanaan ini berperingkat dan kita luluskan tambahan RM50 juta untuk ini. Kalau wang dana tidak cukup, saya nanti bincang dengan Menteri Kewangan cari wang tambahan. Tetapi kita lakukan ini kerana ia menyentuh cara langsung golongan pendapatan rendah. Tak ada makna bicara soal rahmah, tidak makna bicara soal perjuangan, tidak ada arti bicara soal compassion dan mercy dan care kalau soal makanan mereka tidak terjamin. Sebab itu dalam Belanjawan Madani
saya katakan tahun ini 2023 kita catat ada sekitar 130,000 keluarga termiskin, miskin tegak, hardcore poor. Dan untuk itu saya kata kita mesti doktahkan. We want to set a record that this country with its resources care, compassion among elites, professionals and businessmen. There's no reason why we cannot at least give the basic needs of the poorest of our community.